Shalom. Shalom. Agak sendu ya. Ya, ada yang spesial hari ini. Dekorasinya berbeda. Ini bukan karena ibadah kita, tapi karena ada tadi yang berkatan. Baik, langsung saja kita masuk ke tema kita kali ini. Kasih karunia Allah. Sama-sama katakan, kasih karunia Allah. Haleluya. Ini slide-nya belum muncul. Baik, berbicara tentang kasih karunia, tentu tidak ada yang asing bagi kita. Apakah ada di antara kita yang belum pernah sama sekali mendengar istilah kasih karunia? Saya pikir sudah semua ya. Iya, karena istilah ini sudah sangat sering kita dengar. Apakah kita baca? Apakah mungkin kita dengarkan dari khotbah? Atau mungkin kita baca dari firman Tuhan? Dan ini istilah yang sangat... Cik. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang kita pahami mengenai kasih karunia itu? Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa kasih karunia itu? Kemudian yang berikutnya, apakah kita sudah mengalami yang namanya kasih karunia? Kemudian, menurut Bapak Ibu Saudara, seberapa pentingkah kasih karunia dalam hidup saudara? Ya, next. Saudara, dalam suratnya Rasul Paulus berulang kali mengawali surat-suratnya dengan ucapan kasih karunia, dan kasih karunia. Ya, saya kalau dengar suara musik seperti ini langsung pengen menyembah. Makanya saya bisikkan ke musiknya, ganti nadanya. Saya langsung mau menyembah. Ya, Rasul Paulus dalam suratnya berulang-ulang kali mengawalinya dengan kasih karunia dan kasih karunia. Next, Sarah. Ya, kita misalnya lihat di dalam Efesus 1 ayat 2, itu di awal kitab Efesus, dia menuliskan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Diawali dengan kasih karunia. Ternyata kitab Efesus juga diakhiri dengan kalimat yang sama, lebih kurang ayat pasal 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kemudian di ayat-ayat yang lain kita bisa lihat 2 Korintus 1 ayat 2 mengawali kitab Korintus yang suratnya yang kedua juga dengan kata yang sama, kasih karunia lagi. Kemudian diakhiri juga di 2 Korintus pasal 13 ayat 13 juga menggunakan kalimat yang sama, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekaliannya. Dan kalau kita lihat nanti di ayat-ayat yang lain, ada banyak sekali tulisan-tulisan Paulus yang diawali dengan kasih karunia dan yang diakhiri dengan kasih karunia. Nah, kalau dengan demikian, bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa ternyata kasih karunia ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Kasih karunia ini merupakan sesuatu yang nilainya sangat vital dalam kehidupan kekristenan. Itulah sebabnya Paulus berulang-ulang kali menyebutkan kata kasih karunia dalam suratnya. Mungkin bagi kita orang Indonesia, kalau sapaan awal dan kalimat penutup dalam sebuah pembicaraan itu seperti rutinitas ya. Yang saya hormati, itu sepertinya hanya rutinitas saja. Gak perlu pun dibilang, sebenarnya gak ngaruh juga. Halo, apa kabar? Padahal kita menyapa itu kita tidak berharap sebenarnya apa-apa, biasa saja karena sudah tradisi. Tapi berbeda dengan Yahudi pada waktu itu. Bagi orang Yahudi, di dalam tradisi Yudaisme, termasuk juga Helenisme, Yunani, itu sapaan awal itu sangat memiliki makna yang penting. Sapaan awal itu memiliki makna yang sangat penting. Itu bukan basa-basi. Itu bukan isapan jempol belaka. Karena sapa... Ini kita kok mati semua ya?
siksa itu C. Mungkin takut mic-nya ya, suara pepepannya kuat-kuat, marah-marah. Iya. Sebentar. Bagi orang Yahudi, baik orang Yunani juga, sapaan awal, kalimat pembuka itu adalah hal yang sangat penting. Bukan hanya diucapkan sembarangan saja. Kemudian juga, akhir daripada kalimat atau akhir daripada pidato atau akhir daripada rapat dan yang lain-lainnya, itu kalimat penutup itu sangat penting. Tidak diucapkan sembarangan, memiliki makna yang penting, yang tidak kalah pentingnya daripada isi pembicaraan itu sendiri. Nah ini semoga udah bagus ya. Ya, jadi pembukaan, isi dan penutup itu sama pentingnya. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, next. Ya, itu ada banyak ayat lagi. Kalau kita baca nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Itu tulisan-tulisan, mayoritas tulisan Paulus sebenarnya. Itu semua tulisan-tulisan. Itu semua awal-awal ayat semua itu, awal-awal surat maksud saya, Roma 1, 1 Korintus 1, 2 Korintus 1 dan seterusnya sampai Filemon 1 ayat 3, itu semua tulisan Paulus mengawali suratnya dengan kalimat yang sama. Kemudian Petrus juga melakukan hal yang sama dalam 2 Petrus 1 ayat 2. Bahkan Yohanes dalam Wahyu pasal 1 ayat 4. Semuanya mengawali suratnya dengan kasih karunia dan kasih karunia. Saudara, menarik di sini bahwa setiap kali Paulus atau penulis-penulis surat yang lain menulis suratnya, tidak ada yang mengawalinya dengan makna negatif. Semuanya makna positif. Sebelum kita nanti lanjut membahas tentang kasih karunia, tidak ada makna negatif. Jadi hati-hati kalau kita bertegur sapa dengan kawan misalnya karena akrabnya, karena dekatnya, udah biasa saja. Kalimat kotor pun seperti kompak jadinya begitu. Kamu disebutkan nama binatang misalnya, tapi mereka kompak. Ya, kita belajar daripada para penulis-penulis Alkitab. Mereka selalu mengucapkan kata-kata yang baik, baik mengawali dan juga mengakhiri tulisan-tulisannya. Nah, secara terkait saya cepat saja melihat fakta-fakta itu tadi, maka bisa kita pastikan bahwa kasih karunia ini bukan sesuatu hal yang biasa saja. Namun kasih karunia memiliki makna yang besar, memiliki makna yang besar yang tersirat di dalamnya. Nah, pertanyaannya, apa itu kasih karunia? Saya tertarik dengan sebuah kisah yang saya dengar sebenarnya, yang saya baca. Dia membuat sebuah istilah seperti ini, sebuah ilustrasi seperti ini. Suatu ketika ada seorang pengendara mobil yang kena tilang. Kenapa? Karena dia mengendarai kendaraannya itu di atas kecepatan rata-rata. Kemudian si pengendara mobil ini kemudian dibawa ke sidang. Dan di sidang si pengendara mobil terbukti memang bersalah dan mau tidak mau harus membayar denda sebesar 2 juta rupiah, kita sebut saja. Kemudian apa yang terjadi? Satu hal yang sama sekali tidak terduga terjadi, di mana sang hakim merogoh kantongnya dan mengeluarkan uang pribadinya dan kemudian memberikan kepada sang terdakwa itu tadi, yang pengemudi yang ugal-ugalan tadi, untuk memberikan uang cash 2 juta rupiah untuk membayarkan dendanya. Tidak sampai di situ saja, begitu sidang selesai, sang terdakwa itu tadi pergi meninggalkan ruang sidang karena kasusnya sudah selesai. Kemudian dia mendekati kendaraannya. Begitu mendekati kendaraannya, dia mencoba menghidupkan kendaraannya dari kejauhan tanpa disadari dan tanpa diduga-duga. Ternyata sang hakim tadi mengikuti lagi dari belakang. Kemudian karena sang hakim melihat bahwa kendaraan bapak itu tadi sudah tangan rendah, sulit sekali untuk dihidupkan, sang hakim kemudian menyodorkan sebuah kunci kendaraan yang baru bagi bapak itu tadi.
Wah, sang bapak sangat senang. Wah, luar biasa, dahsyat, ajaib. Yang menjadi pertanyaannya, dari mana kira-kira munculnya kemurahan sang hakim itu? Apakah kemurahan itu muncul karena melihat siapa diri bapak itu tadi? Apakah tiba-tiba kemurahan dan belas kasihan itu muncul karena sang hakim melihat bahwa bapak itu miskin? Atau mungkin karakter bapak itu sebenarnya baik, namun karena mendadak akhirnya ngebut-ngebutan? Atau karena sang hakim melihat karakter bapak itu, kepribadian bapak itu, tampilan bapak itu? Atau ada yang lain? Dalam hal ini, bisa kita pastikan bahwa sang hakim melakukan kemurahan seperti itu bukan karena melihat siapa bapak itu, bukan karena melihat bagaimana karakter bapak itu tadi, namun kemurahan itu muncul dari hati sang hakim itu berdasarkan karakternya sendiri, itu berdasarkan sifatnya sendiri, itu berdasarkan siapa dirinya sendiri, tidak dipengaruhi sama sekali oleh siapa pribadi bapak yang melanggar itu tadi. Kalau melihat masalah itu, tentu sang hakim tidak akan. Kenapa kita tidak layak menerimanya? Sama seperti kasus ilustrasi yang kita bahas tadi, itu yang melanggar peraturan itu enggak layak menerima bantuan sedemikian rupa, enggak layak sama sekali. Sudah melanggar, kemudian dendanya dibayarkan oleh sang hakim, tidak hanya itu saja, diberikan lagi bonus. Kenapa dikatakan tidak layak menerimanya? Saudara, kita bisa melihat bahwa kita ini manusia berdosa. Bahkan di Mazmur 51 ayat 7 kita bisa melihat di sana bahwa kita sudah berdosa sejak dalam kandungan ibu kita. Wah, bagaimana mungkin? Makanya muncul banyak, karena banyak yang tidak setuju dengan pernyataan ini, akhirnya muncul berbagai-bagai argumentasi, pendapat-pendapat. Mungkin yang paling terkenal itu istilah tabula rasa dalam bahasa Latin, dalam bahasa Indonesianya itu bahwa bayi itu lahir seperti kertas putih, bahwa bayi itu belum tahu mana yang baik, mana yang jahat. Itu seorang filsuf dari Inggris abad 17, John Locke, yang mengeluarkan pendapat itu, dan banyak yang mempertanyakan itu. Namun apakah benar demikian bahwa orang bayi yang baru lahir itu benar-benar putih, tidak ada sama sekali coret-coretan di dalamnya, benar-benar suci, benar-benar murni? Apakah demikian? Soal terkasih, kalau kita lihat kembali dari mana asal-muasal dosa, maka kita akan menemukan bahwa silsilah tertinggi dari manusia itu adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa berbuat dosa. Kemudian apa yang terjadi? Akibat dosa itu, semua keturunan yang lahir, yang bersumber, yang berasal dari Adam dan Hawa sudah dicemari oleh dosa. Seekor monyet punya anak. Anaknya itu apa kira-kira? Monyet. Kemudian monyet punya cucu. Cucunya itu apa kira-kira? Kemudian monyet punya keturunan sampai 100, bahkan sampai 1000. Tetap namanya monyet. Gak pernah monyet punya anak singa. Sangat jauh sekali. Yang namanya monyet pasti punya anak namanya, jenisnya monyet, jenisnya sama. Kenapa? Karena papanya, mamanya, silsilah pertamanya, generasi pertamanya itu jelas monyet. Jadi sejauh mana pun dia punya keturunan, tetap monyet. Silsilah pertama kita adalah Adam dan Hawa, sudah berbuat dosa. Sehingga setiap orang yang lahir berasal dari keturunan Adam dan Hawa itu jelas-jelas manusia berdosa. Kecuali ada di tempat ini yang bukan keturunan Adam dan Hawa. Dari mana datangnya? Tidak ada. Semua bersumber dari keturunan yang sama. Nah, dengan demikian, kalau kita mengakui bahwa kita adalah keturunan Adam dan Hawa, mau tidak mau, siap tidak siap, terima tidak terima, percaya tidak percaya, kita semuanya sudah ada natur dosa dalam diri kita. Bahkan bertepatan istri saya sedang mengandung, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, bahkan sejak dalam kandungan janin itu sudah dinodai oleh dosa. Kita akan lihat sedikit lagi. Nah,
semua manusia sudah berbuat dosa, maka kita lihat di sini apa yang bisa kita lakukan supaya selamat dari maut itu. Nanti kita akan lihat, kita percepat saja. Ya, kemudian ada yang mengatakan bahwa saya agak lewat dikit bisa Pak ya, agak buru-buru jadinya nih, 7:30 ya, mungkin lewat-lewat dikit karena tadi kita mulainya agak lama ya, kita tadi mulainya 7:30 lewat karena kegiatan yang sebelumnya. Baik, ada orang yang mengatakan bahwa manusia yang berdosa itu bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu bagaimana kira-kira? Ya, enggak bisa Bu ya. Enggak bisa ya. Ya, Roma 3 ayat 10 di sana dikatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak ada. Barangkali begini Bapak Ibu, barangkali mungkin di mata teman-teman kita masuk kategori orang yang baik. Di mata manusia mungkin kita bisa masuk kategori orang baik karena mungkin amal kita banyak, suka menolong, ramah dengan tetangga, suka memberikan bantuan, suka memberi sedekah. Di mata manusia bisa kita disebut orang baik. Tapi ternyata di mata Tuhan tidak ada seorang pun yang baik. Enggak ada satu pun yang baik. Yakobus 2 ayat 10 kita lihat lagi. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ibaratkan begini, ada 100 perintah Tuhan, 99 dari perintah itu bisa kita turuti, bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Namun satu aja dari perintah itu tidak bisa kita tepati. Yakobus 2 ayat 10 mencatat kita bersalah terhadap seluruhnya. Itulah sebabnya di mata Tuhan tidak ada satu manusia pun yang baik. Kenapa? Dalam hadirat Tuhan, setitik dosa pun itu tidak bisa ditoleransi. Satu titik dosa saja sudah cukup untuk membawa manusia ke dalam penghukuman kekal. Satu titik dosa saja sudah cukup untuk membawa manusia masuk neraka. Makanya tidak ada yang baik di hadapan Tuhan, karena tuntutan Tuhan itu sempurna. Enggak boleh ada satu pelanggaran pun. Ya Bapak sudah mencatat, kalau kita mengabaikan satu bagian saja, maka pada waktu itu kita dianggap mengabaikan semuanya. Dan upahnya neraka jelas. Upahnya jelas-jelas masuk neraka, penghukuman selama-lamanya. Makanya sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Mungkin kita suka memberi, membantu orang lain, bersedekah, berbelas kasihan pada orang lain. Namun di sisi lain ternyata ada sedikit saja kebencian di dalam, atau mungkin sedikit saja pikiran kotor di dalam. Maka kebaikan kita tadi, sedekah kita tadi, perbuatan-perbuatan baik kita tadi, itu nol di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi, kalau satu saja kita abaikan, kita dianggap mengabaikan semuanya. Artinya bahwa di dunia ini tidak ada satupun yang masuk kategori orang baik. Percaya tidak percaya, terima tidak terima, Alkitab katakan, bukan saya. Saya bukan orang baik. Kita semua gak ada yang baik di sini menurut pandangan mata Tuhan. Kalau begitu siapa yang baik? Coba berikutnya. Markus 10 ayat 18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada siapa? Allah saja. Yesus dalam sisi manusia yang dia katakan, kenapa kau bilang aku baik? Itu dari sisi kemanusiaannya. Gak ada yang baik satupun selain daripada Allah saja. Sebenarnya kalau kita dalami ya, Yesus juga Allah sendiri, Yesus juga baik. Namun dia berkata seperti ini karena dia sedang mengambil rupa manusia. Jadi bagaimana caranya supaya manusia yang celaka ini, yang akan binasa ini, bisa beroleh anugerah keselamatan? Bagaimana caranya supaya status kita yang hamba dosa, yang akan dihukum dalam kebinasaan, bisa masuk dalam kehidupan yang kekal? Saudara,
seandainya mungkin kita mulai menego kepada Tuhan. Tuhan, oke, begini saja. Coba rekam kembali kehidupan saya mulai dari saya lahir sampai sekarang. Kemudian dikumpul-kumpulkan perbuatan baik saya itu. Ditumpuk-tumpuk. Kemudian saya menawarkan diri bahwa saya layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Saya layak dengan perbuatan baik yang sekian banyak masuk ke dalam kerajaan-Mu. Bagaimana kira-kira? Yesaya 64 ayat 6, coba next. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor di mata Tuhan. Segala perbuatan kita itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Saudara, maaf, saya sedikit akan membahas dalam konteks waktu itu kain kotor itu disebut apa sebenarnya. Jadi dalam konteks waktu itu kain kotor itu disebut kain kotor itu berarti, maaf, kalau perempuan halangan pada waktu itu digunakan kain. Jadi istilah yang digunakan di sini adalah kain yang digunakan untuk menutupi halangan perempuan. Dan ternyata kebaikan manusia itu hanya seperti maaf, pembalut di mata Tuhan. Useless, enggak berguna sama sekali. Kebaikan, kesalehan, hikmat, bahkan semua yang kita kerjakan di bumi ini itu seperti pembalut di mata Tuhan. Dengan bawa-bawa barang itu, kira-kira saudara layak enggak masuk surga dengan katakan ini kebaikanku. Kebaikan enggak pernah bisa menyelamatkan. Makanya sebanyak apapun amal kita, itu enggak pernah bisa menyelamatkan. Namun apa fungsinya berbuat baik, nanti kita akan bahas di belakang. Yang kedua, ada juga orang berkata, next, bahwa untuk masuk ke dalam surga itu bisa dilakukan dengan cara berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa, maka bisa masuk ke surga. Saudara, dalam Matius 6 ayat 12, ini doa Bapa kami yang sering kita gunakan. Di sana dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Next, Sarah. Di sana ada, saya kasih warna merah, ampuni kami akan kesalahan kami. Ternyata dalam bahasa Inggrisnya King James Version misalnya, di sana ditulis, next, and forgive us our debts. Jadi debts di sana berbicara tentang hutang. Seperti kami juga mengampuni atau menyelesaikan hutang orang kepada kami, kira-kira begitu. Artinya bahwa dosa itu adalah hutang. Debts, debtors, orang yang berhutang. Makanya ada debt collector ya, orang yang menagih hutang. Jadi dosa, kesalahan itu hutang. Bapak ibu saudara, kalau seandainya, saya sebut saja, saya sedang membutuhkan duit, kemudian saya datangi Pak Ferdi, Pak tolong bantu saya Pak, saya lagi butuh uang, sedikit saja sih, 100 juta. Oh, Pak Ferdi orangnya sangat murah hati. Oke, silakan ambil. Kapan? Sekarang. Kemudian bulan depan tiba-tiba saya butuh lagi karena uang kemarin ternyata habis. Mau buat jualan gerupa, ternyata rugi. Habis. Saya datang lagi, Pak, tolong bantu lagi saya, Pak. Berapa? Udah 50 juta aja. Oke, langsung dikasih cash, selesai. Bulan demi bulan hal yang sama saya lakukan karena ternyata bisnis itu masih rugi juga. Ini misalnya ya. Akhirnya utang saya menumpuk 1M. Mungkin enggak Pak Ferdi, 1M saya pinjam uang Bapak. Ya, 1M misalnya. Kemudian Pak Ferdi akhirnya datang kepada saya, Bu Andi, udah berapa lama enggak pernah dibayar utangnya? Saya lagi butuh juga ini, tolong segera selesaikan. Kemudian saya datang dengan kepala tertunduk, saya bilang, oh Pak Ferdi mohon maaf, saya belum bisa bayar ini. Tapi mulai sekarang saya janji deh, saya gak berhutang lagi. Gak akan kupinjam lagi uang Bapak. Kira-kira dengan pernyataan saya seperti itu, hutang saya tadi selesai atau tidak? Bagaimana kira-kira Pak? Bapak, lunaskan gak hutang saya kalau saya berhenti berhutang kepada Bapak?
Tidak, hutang harus dibayar. Walaupun saya berhenti untuk berhutang lagi sama Pak Ferdi, hutang saya itu harus saya bayar. Kalau bisa begitu enak sekali, besok saya datang lagi ke Pak Alex. Pak, begitu mentok, saya berjanji Pak gak berhutang lagi. Udah selesai. Tidak, dosa yang kita lakukan itu tidak pernah selesai pada waktu kita berkata, aku bertobat untuk berbuat dosa. Oke, Anda bertobat, kita bertobat, tapi itu loh, hutang loh, harus dibayar. Gak bisa selamat dengan tidak berbuat dosa lagi. Gak bisa selamat dengan bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat. Hutang harus dibayar, bro. Ya Bapak Ibu ya, ini terbiasa dengan siswa saya di sekolah. Hutang harus dibayar. Gak ada cerita, harus dibayar. Nah, next, dengan demikian, perbuatan baik kita gak menyelamatkan. Kita pengen meninggalkan dosa pun ternyata hutang di belakang masih ada. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh anugerah keselamatan? Bagaimana caranya supaya kita bisa bebas daripada hutang dosa yang upahnya adalah maut itu? Bapak Ibu Saudara, solusinya adalah kasih karunia. Sama-sama katakan kasih karunia. Solusinya adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari upah dosa. Apa upah dosa? Upah dosa adalah maut. Apa itu maut? Maut adalah kematian. Apa itu kematian yang dimaksud? Kematian kekal, neraka. Upah dosa adalah maut. Namun, kasih karunia menyelamatkan saudara dan saya. Jadi itu bukan perbuatan baik kita, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Itu juga bukan pekerjaan kita. Banyak pun kita melayani, main musik hari Minggu bisa 3 kali sampai 4 kali, pemberitaan firman Tuhan sampai 2-3 kali setiap hari Minggunya. Itu tidak bisa menyelamatkan kita. Ingat, dosa kita masih harus dituntut. Dan upah dosa jelas adalah maut, jelas adalah kematian. Jadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah kasih karunia Allah. Semua manusia telah berbuat dosa. Ibaratkan kita sedang berada di lumpur hidup saat ini. Ibaratkan ada di lumpur hidup. Kalau lumpur hidup, kita diam saja, kira-kira tersedot atau tidak? Terhisap. Apalagi kita berusaha untuk keluar, makin cepat masuknya. Diam juga akan binasa. Berbuat baik, berbuat dengan sebuah tenaga juga akan binasa. Jadi apa solusinya? Minta tolong sama Pak Pendeta misalnya, atau Pak Arif, Pak Perti, minta tolong. Sementara mereka juga manusia yang berdosa, tak bisa menyelamatkan. Mereka juga tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Kita semua sedang berada di lumpur hidup yang sama. Kita saling menolong, makin cepat kita ke dalam. Kita diam sama-sama, pelan-pelan memang, ya ke dalam juga. Apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan satu orang yang posisinya berada di luar lumpur hidup itu. Satu orang yang bisa menarik kita keluar. Kalau menarik kita keluar, berarti dia sedang berada di luar lumpur hidup itu. Siapa itu? Yesus sendiri. Karena hanya dia satu-satunya yang baik. Hanya dia satu-satunya yang tidak berdosa. Mungkin saudara bertanya, loh, tadi kan semua keturunan Adam dan Hawa. Yesus juga lahir dari Maria. Juga Maria keturunan Adam dan Hawa. Berarti Yesus juga berdosa dong. Berarti Yesus juga gak layak sebenarnya. Karena apa? Sejak dalam kandungan Maria pun dia sudah berdosa. Jadi gak layak untuk menjadi juru selamat. Karena setitik dosa saja sudah cukup untuk membinasakan manusia. Saudara terkasih, dalam Kejadian 3 ayat 15 bisa kita lihat di sana bahwa sudah ada nubuatan tentang Yesus. Keturunan perempuan ini, saya tidak buat di sini juga tidak ada. Kalau kita lihat di sana, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Namun iblis akan meremukkan tumitnya. Dikatakan di sana, keturunan perempuan ini.
tidak dikatakan keturunan perempuan-perempuan ini. Kalau perempuan-perempuan berarti zaman. Kalau sempat keturunan perempuan-perempuan ini, maka maksudnya akan banyak nanti juru selamat yang akan lahir. Namun di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 5 dikatakan ayat 15 keturunan perempuan ini, artinya tunggal. Itu merujuk atau dalam teologinya itu tipologi tentang Yesus yang akan lahir dari seorang perempuan. Nah, saudara terkasih, menurut biologi yang membawa, yang kaitannya nanti dengan kerohanian kekristenan ya, yang membawa benih dosa itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Karena kita bisa melihat bahwa perempuan itu sel telurnya hanya menerima, tapi yang meneruskan dari Adam dan Hawa itu adalah sel laki-laki. Kalau seandainya Yesus lahir dari hubungan Yusuf dan Maria, maka jelas bahwa Yesus ada benih dosa di dalamnya. Namun apa uniknya, Yesus tidak lahir dari benih laki-laki. Makanya dalam pengakuan iman rasuli kita, yang dikandung dari Roh Kudus. Sel telur Maria dikuduskan, kemudian dibuahi oleh Roh Kudus, sehingga yang lahir adalah anak yang benar-benar kudus, karena tidak ada campur tangan laki-laki di dalamnya, tidak ada unsur dari Adam di dalamnya, sehingga Yesus satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi sang penebus. Yesus satu-satunya yang memenuhi kriteria untuk menyelamatkan dosa manusia. Tidak ada yang lain, karena selain Yesus tidak ada yang tidak memiliki papa. Walaupun mungkin kita bilang, aku gak kenal siapa papaku, tanya mamanya, pasti tahu itu siapa papanya. Pasti tahu. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Next, Sarah. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saya ingin bertanya, apakah kita semuanya di tempat ini sudah sungguh-sungguh meyakini bahwa kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah mati dan bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa kita? Apakah kita sudah meyakini dan mengimani bahwa yang dilakukannya itu adalah untuk diriku juga? Atau hanya sekedar kita tahu secara pengetahuan, namun secara iman, secara keyakinan, kita belum bisa meyakini bahwa karena Yesus di kayu salib itu melalui kematiannya, darahnya tercurah dan kebangkitannya mengalahkan maut, itu dia lakukan untuk saudara. Banyak orang yang mengetahui teori ini, namun yang menjadi masalah adalah mereka tidak meyakini bahwa yang dilakukannya di kayu salib itu juga untuk dia. Makanya tadi dalam Efesus 2 ayat 8 tadi, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia adalah Allah mati bagi umat manusia, pemberian yang tidak layak kita terima. Kenapa dikatakan pemberian yang tidak layak kita terima? Jelas bahwa sang pencipta mati untuk yang diciptakan ini benar-benar gak layak diterima ciptaan. Sebut saja misalnya Mike ini adalah ciptaan Toji yang terbaik misalnya. Mike ini ciptaan dia terbaik. Suatu ketika saya datang, saya, Koji, ini mic ini saya hancurkan, kemudian kamu saya binasakan. Atau kamu yang saya binasakan, sorry, atau mic ini saya hancurkan, kamu binasakan, terbalik. Atau kamu yang saya binasakan, tapi mic ciptaan kamu ini saya selamatkan. Kalau pertanyaan itu diajukan kepada bapak ibu semua, kira-kira pilih yang mana? Pilih ciptaan ini, mic ini dihancurkan, bapak ibu selamatkan, atau bapak ibu yang diselamatkan, tapi mic ini dihancurkan? Pilih mana kira-kira? Ini bercanda Pak, gak kita hancurkan Pak ya. Kalau saya ditanya, saya gak munafik, udah hancurkan saja ciptaan saya itu. Kenapa? Kan saya bisa buat yang baru karena saya penemunya. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya, ini ilustrasi aja ya, iblis datang kepada Allah, oh Tuhan, ini firmanmu berkata upah dosa dalam maut, maut itu kematian. Ini semua umatku ini, ciptaanmu ini sudah berdosa semua. Bagaimana sekarang? Kubinasakan saja mereka?
Datang bapak bilang, aku pun sudah capek melihat mereka ini. Udah dinasehati gak mempan juga. Udah binasakan saja. Nanti saya buat lagi manusia yang baru. Bagaimana kira-kira bapak ibu? Namun Yesus, Allah tidak melakukan demikian. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan semua manusia, sehingga yang merelakan putranya yang tunggal, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Itulah kasih karunia. Sang pencipta mati untuk yang diciptakan. Itu yang diciptakan itu tidak layak menerima pemberian itu. Terlalu besar, terlalu dahsyat. Namun dia lakukan untuk saudara dan saya. Kasih karunia Allah merupakan satu-satunya solusi bagi manusia berdosa untuk memperoleh anugerah keselamatan. Baik, sedikit lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah, nah, tadi kita awali bahwa kasih karunia temanya, ya. Apakah kasih karunia Allah itu hanya sebatas menyelamatkan manusia dari kutuk atau hukuman dosa? Nah, saya tertarik dengan sebuah buku. Ini ada bukunya sama saya. Kasih karunia adalah DNA-nya Tuhan. Itu ditulis oleh Tony Cook. Dia katakan di sana, jika keselamatan adalah satu-satunya hal yang pernah dilakukan kasih karunia bagi kita, kita dapat memuji dia selama-lamanya karena itu. Kalau misalnya kasih karunia itu hanya fungsinya untuk menyelamatkan manusia dari kutuk dosa, maka itu sudah cukup untuk membuat kita memuji kebesaran Tuhan selama-lamanya. Namun ternyata Bapak Ibu, kasih karunia tidak berhenti dalam karya penyelamatan saja. Namun kasih karunia, tetapi ada yang lebih daripada kasih karunia, jauh lebih dalam. Nah, kita lihat dari kitab Titus 2 pasal 11 ayat 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, kasih karunia pertama dikatakan menyelamatkan. Kemudian ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, ternyata kasih karunia tidak berhenti dalam karya penyelamatan saja. Kalau kasih karunia berhenti dalam karya penyelamatan saja, kemudian kasih karunia meninggalkan manusia, maka itu seperti ayam yang induk ayam meninggalkan anak-anaknya. Anak-anaknya nggak akan tahu mau pergi kemana. Tidak ada panutan, tidak ada tuntunan, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang membimbing. Makanya ada istilah Allah itu adalah Allah yang imanen. Satu lagi apa Pak? Saya lupa. Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Ya. Apa itu Allah yang transenden? Allah transenden adalah Allah yang berada di tahta yang maha tinggi, yang posisinya jauh lebih tinggi daripada manusia, dan manusia tidak bisa menjangkaunya. Tapi ternyata Allah tidak hanya transenden, tapi Allah juga imanen. Imanen artinya tinggal bersama-sama dengan manusia, hidup bersama-sama dengan manusia, menyertai manusia, memelihara manusia, membimbing manusia, menuntun manusia dalam konteks orang percaya. Makanya ada berkat umum, berkat khusus, nanti kalau kita jelaskan terlalu panjang sekali. Bapak Ibu, setelah kasih karunia berkarya menyelamatkan manusia, maka selanjutnya kasih karunia itu akan mendidik kita, akan menuntun kita, supaya kita apa? Meninggalkan perbuatan-perbuatan fasik. Apa itu perbuatan fasik? Perbuatan-perbuatan jahat, keinginan-keinginan duniawi. Apa itu keinginan duniawi? Dalam Galatia 5 ayat 19 dicatat di sana perbuatan daging telah nyata. Kecemaran hawa nafsu, percabulan, iri hati, dengki, amarah, kesombongan, semuanya itu kedagingan. Tanpa pimpinan kasih karunia, kita tidak akan pernah bisa menanggalkan kedagingan. Makanya penting kasih karunia berkarya menyelamatkan kita. Setelah kita diselamatkan, maka oleh kasih karunia kita dipimpin, kita dibimbing untuk hidup benar, hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ternyata tidak berhenti dalam pimpinan, memimpin kita dalam kehidupan sekarang, tidak berhenti peran kasih karunia di sana. Namun kasih karunia juga akan terus menuntun kita
sampai kita memperoleh penggenapan pengharapan yang penuh bahagia. Apa kira-kira itu? Penggenapan pengharapan. Orang-orang percaya tentu memiliki pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Apa harapan kita? Supaya berjumpa bertatap muka dengan Sang Pencipta kita di surga yang bakal. Roh Kudus menyelamatkan kita. Kasih karunia menyelamatkan kita. Kasih karunia juga membimbing kita melewati kehidupan kita. Dan kasih karunia juga akan menuntun kita sampai kita berjumpa muka dengan Allah Sang Pemilik hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Makanya saya senang dengan lagu, coba next, Amazing Grace ya. Amazing Grace ini di sana di ayat pertama kita bisa melihat Amazing Grace, how sweet the sound that set us. Artinya kasih karunia yang luar biasa betapa merdunya. Dia katakan kasih karunia luar biasa. Kasih karunia itu menyelamatkan orang malang sepertiku. Kemudian di ayat berikutnya lagi dia katakan, melalui banyak bahaya, kerja keras dan jerat, saya sudah datang. Kasih karunia yang membuatku aman sejauh ini, dan kasih karunia akan membawaku pulang ke surga yang bakal. Jadi makanya lagu-lagu seperti ini Bapak Ibu Saudara gak pernah ada matinya. Karena saya pribadi sangat mengimani bahwa lagu ini itu sumber inspirasinya Roh Kudus. Saya percaya itu. Makanya sudah ribuan tahun lagu ini tetap hidup sampai sekarang. Karena memang apa? Lagu ini diadopsi dari firman Tuhan langsung. Sama seperti Alkitab. Alkitab itu buku tertua yang pernah ada di dunia. Tapi tetap update sampai sekarang, tidak pernah ada matinya. Buku-buku filsafat itu hanya bertahan paling tinggi itu 1000 atau 1000 sekian tahun. Namun Alkitab tetap bertahan sampai sekarang. Dan lagu ini, dan bisa Bapak Ibu cek nanti lagu-lagu memang yang diinspirasi dari Alkitab, itu bertahan lama itu biasanya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir, respon atau komitmen kita. Bagaimana seharusnya respon kita setelah menerima dan mengalami kasih karunia? Bapak Ibu Saudara, coba kita pikirkan kembali kisah yang pertama tadi saya sebutkan, masalah ada orang yang bersalah kemudian dibawa pengadilan. Kalau seandainya orang itu adalah Bapak dan Ibu Saudara atau kita semuanya, kita menghadapi masalah kemudian akhirnya kita ditolong oleh hakim. Tidak hanya ditolong, kemudian dia berikan lagi hadiah yang sama sekali tidak kita duga. Bagaimana kira-kira respon kita pada waktu itu? Apakah setelah kita menerima kunci mobil itu tadi dalam ilustrasi tadi, akhirnya kita meninggalkan beliau yang memberikan itu, kemudian dengan kepala tunduk dan malu, kemudian kita katakan, memang aku ini manusia yang malang, gak layak aku menerima pemberian yang besar seperti itu, aku hidup dalam dosa, ceroboh. Apakah begitu reaksi kita? Atau sebaliknya, begitu kita menerima pemberian itu, kita akhirnya bersuka cita, kita bersorak-sorai, bahkan berulang-ulang kali memuji-muji dia, sang hakim itu tadi. Kita mungkin menyembah dia, mengucapkan terima kasih yang tidak ada hentinya. Dan kita mendedikasikan, bahkan berkomitmen dalam diri kita, bahwa aku akan berusaha untuk menyenangkan dia. Aku akan berusaha untuk selalu dekat dengan dia. Aku akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi dia. Karena aku yang harusnya dihukum tadinya, tapi dia menolong aku, bahkan bukan cuma ditolong, diberikan lagi berkat yang lebih. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tahu bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Dia menebus dosa-dosa kita. Kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya binasa, dengan kekuatan, dengan kemampuan kita, tidak mungkin bisa selamat. Hutang dosa itu terlalu besar untuk kita selesaikan, dan tidak mungkin kita selesaikan. Namun dia tidak melihat siapa saudara dan saya. Dia tidak melihat siapa kepribadian kita. Dia tidak melihat apakah kita kaya atau miskin, tampan atau tidak. Namun yang dia lakukan adalah berdasarkan karakternya sendiri, berdasarkan kemurahannya sendiri, bahwa dia adalah Allah yang baik, Allah yang berlimpah dengan kasih setia, Allah yang adil, Allah yang mengasihi kita walaupun kita masih hidup dalam dosa, Allah yang mencintai kita walaupun sering sekali kita memilih untuk hidup dalam kedagingan kita.
Bapak Ibu Saudara, bagi kita mungkin yang belum percaya, mungkin kita sudah sering sekali mendengar akan karya penebusan Yesus di kayu salib. Namun kita belum pernah mengambil komitmen dalam hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita. Nanti saya minta kesediaan Pak Perdi untuk memimpin dalam doa. Silakan Bapak Ibu nanti bisa berdoa, meminta Dia masuk ke dalam hati Bapak Ibu Saudara, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, jikalau kita merupakan orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, namun dalam praktik kehidupan sehari-hari kita masih hidup dalam kedagingan, kita masih cenderung berbuat dosa, kita masih cenderung melanggar setiap perintah-Nya, mari pada waktu nanti kita berdoa, ambil komitmen dalam hati, minta kekuatan kepada Roh Kudus supaya menolong kita hidup benar di mata Tuhan. Amin. Itu saja firman Tuhan. Saya minta Pak Perdi untuk memimpin kita dalam doa.